kita akan memberikan giveaway senilai ratusan juta rupiah totalnya dalam bentuk 300 tiket WSBK Mandalika. Wow, yang pasti keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Kosok ketemu lagi dengan gue, Jo Arenyi Motorsport, di YouTube channel kesayangan kita Arenyi TV. Kita lagi ada di Arenyi Motorsport 2 yang ada di, yes bener, di Arenyi Motorsport 2 yang ada di BSD. Tempatnya spesial, dan di video kali ini ada sesuatu yang bukan di atas spesial apa ya, super spesial. Jadi di video kita kali ini kita bakal mengumumkan sesuatu yang dinanti-nanti nih. Teman-teman mungkin tahu kalau kita sekarang sedang mengadakan giveaway 4 motorsport. Tapi di balik itu ada berita yang lumayan lebih keren, bukan lebih keren ya, sama kerennya lah, yang bakal kita informasikan per hari ini. Kalau teman-teman ingat, beberapa waktu lalu kita sempat ngepost sekedar informasi berapa sih harga tiket untuk WSBK Mandalika 2021. Harga tiketnya mulai dari Rp800.000 sampai Rp19.500.000. Dan setelah itu banyak banget message yang masuk, pesan yang masuk, dan juga beberapa DM yang masuk menanyakan ada gak sih peluang untuk nonton WSBK bersama teman-teman dari Arenyi Motorsport dan juga Arenyi TV. Alhasil waktu itu kita sempat putar otak, karena terus terang per hari ini tiket WSBK Mandalika 2021 sudah sold out, alias sudah habis. Bahkan ada beberapa tiket yang dijual harganya sudah lebih dari 2 kali lipat daripada harga price list yang dirilis oleh pihak WSBK tersebut. Jadi harganya sudah mulai digoreng karena ketersediaannya dan demand-nya yang tidak berimbang. Dan alhamdulillah per hari ini kita mau bawa good news buat teman-teman semua, disupport oleh Motul Indonesia. Alhasil berita gembira yang akan coba kita sampaikan hari ini adalah kita akan memberikan giveaway senilai ratusan juta rupiah totalnya dalam bentuk 300 tiket WSBK Mandalika. Wow, yang pasti keren banget. Dan pastinya tidak pakai persyaratan yang ribet-ribet, ini benar-benar tanpa diundi. Persyaratan detailnya adalah setelah yang satu ini, pokoknya stay tune. Nah, selanjutnya kalau kita masuk ke persyaratan, persyaratannya boleh dibilang bukan persyaratan juga sih. Toh teman-teman mungkin sudah melakukan sebagian besar persyaratan yang bakal kita berikan ke teman-teman untuk mendapatkan 300 tiket nonton WSBK Mandalika 2021. Jadi persyaratannya sangat mudah, dan ini tanpa diundi, jadi teman-teman yang mengikuti persyaratan, kalian bisa langsung dapat kesempatan untuk menang, terutama untuk 300 orang pertama ya, karena kita terbatas hanya bisa mendapatkan 300 tiket, dan itu pun kita harus nyari channel, nyari sini, untung disupport oleh Motul Indonesia, sehingga terselenggaranya giveaway nonton WSBK Mandalika 2021 ini. Persyaratan termudahnya, nggak mau panjang lebar, mungkin nanti bakal ada dikasih deskripsi. Yang pertama, pastinya follow Instagram dari Arenyi Motorsport, Motul Indonesia, Arenyi Motorsport 2 BSD, Arenyi Motorsport 3 Kemang, dan Arenyi Moto Garage 4 Bekasi. Follow Instagram tersebut, dan yang terakhir jangan lupa subscribe tempat teman-teman nonton sekarang nih, yaitu Arenyi TV. Dan itu hanya persyaratan satu-satunya yang kita minta ke teman-teman sebelum kalian akan mendapatkan tiket nonton langsung WSBK GP Mandalika 2021. Jadi setelah kalian melakukan 6 hal tersebut, kalian otomatis akan langsung mendapatkan tiketnya. Nah, persyaratan yang nomor 2 sebenarnya bukan persyaratan sih. Pastikan kalian sudah yakin akan berangkat, karena jangan sampai kalian sudah register, kalian sudah minta tiketnya, dan ujung-ujungnya kalian tidak berangkat. Kasihan, lebih bagus tiketnya nggak kita ambil, kita kasih buat teman-teman yang memang ada kesempatan, ada waktu, dan ada niat untuk menonton ke sana langsung. Nah, buat teman-teman yang sudah mengikuti 6 langkah untuk follow Instagram dan juga subscribe Arenyi TV, kemudian sudah tahu kira-kira bakal berangkat, kalian tinggal melakukan registrasi di nomor WhatsApp 0821 801 4447. Sekali lagi gue ulangin, 0821 801 4447. Tolong kirimkan buat teman-teman yang sudah fix untuk berangkat ya. Jadi kalau buat sekadar teman-teman yang mau nanya, tolong jangan WhatsApp di nomor itu karena tidak akan direspon, tidak akan dibalas. Jadi buat teman-teman yang sudah fix berangkat, tolong kirimkan biodata kalian, nama, alamat, dan juga foto KTP. Cukup mengirimkan itu aja, nanti dari tim admin kita akan membantu merekap data teman-teman semua untuk kemudian langkah pengambilan tiketnya seperti apa ya. Jadi itu yang langkah kedua tuh.
Nah, selanjutnya langkah ketiga. Langkah ketiga lebih ke arah di mana kalian bakal mengambil tiketnya. Jadi, sebagai upaya untuk mencegah tiket ini didapatkan memang benar-benar untuk kalian nonton, bukan untuk dijual lagi. Jadi, tiket ini akan kita berikan langsung di tempat WSBK itu berada, yaitu di Lombok GP Mandalika 2021. Tempatnya di mana? Tempatnya akan ada di sirkuit, di entrance gate-nya. Nanti detailnya bakal kita informasikan setelah teman-teman register ke nomor WhatsApp yang tadi gue sampaikan. Jam pengambilan tiketnya kita bagi di 3 hari, yaitu hari Jumat tanggal 19 November pada pukul 9 pagi hanya sampai pukul 10 pagi. Selanjutnya hari Sabtu tanggal 20 November dari jam 9 dan jam 10. Atau hari Minggu jam 9 pagi sampai jam 10 pagi di tempat yang nanti akan kita informasikan. Kemungkinan besar di entrance gate-nya. Dan buat teman-teman semua, tiket ini berlaku untuk teman-teman semua untuk menyaksikan kualifikasi yang akan diadakan pada hari Sabtu dan race-nya pada hari Minggu. Jadi hari Sabtu tanggal 20, kalau teman-teman yang ambil tiket hari Jumat ya, kalian nontonnya hari Sabtu untuk kualifikasi. Race-nya tanggal 20, kalian bisa masuk di hari Sabtu dan Minggu. Sedangkan pengambilan tiketnya bisa dibagi di 3 hari, Jumat bisa, Sabtu bisa, atau Minggu yang kalian baru sempat di hari Minggu, kalian baru berangkat mau nonton race-nya aja bisa. Jam 9 sampai jam 10 pagi, nanti tempatnya bakal kita informasikan. Kemungkinan besar di entrance gate. Gimana teman-teman? Sudah paham? Pokoknya kalian datang, kalian tinggal sebut nama kalian yang sudah diregister, kalian akan mendapatkan satu gelang. Nah, untuk tempat duduknya berada di mana? Jadi karena tiket yang kita request begitu banyak, kurang lebih 300 tiket, kita mendapatkan tiket dalam posisi yang random. Ada yang di grandstand A, ada yang grandstand B. Jadi 300 tiket, tiketnya beda-beda tergantung kalian yang daftar duluan kemungkinan bakal dapat posisi yang lebih oke nih gitu. Kurang lebih itu teman-teman semua. Nah, untuk proses pengambilan tiketnya itu sendiri nanti akan ada PIC dari Arenji Motorsport dan juga Motul Indonesia. Jadi mereka bakal pakai seragam Motul dan Arenji, ada standing banner dan mereka bakal megang tiket. Kalian tinggal datang dan kalian kasih unjuk ID card kalian. Kalian sudah register, kalian akan diabsen dan akan diberikan tiketnya. Sangat mudah. Gimana teman-teman? Buruan, ini hanya terbatas untuk 300 orang pertama yang akan berangkat. Gua guys bawahi untuk 300 orang yang daftar pertama dan fix berangkat. Jadi jangan sampai teman-teman yang kira-kira nggak berangkat, udahlah daftar aja deh. Sayang, daripada tiketnya angus, mendingan teman-teman kasih kesempatan buat orang lain yang memang ada niat sungguh-sungguh untuk nonton, tapi terkendala tidak kebagian tiket. Dan ini disponsori langsung oleh Motul Indonesia bekerjasama dengan RNG Motorsport. Dan satu hal yang mungkin menjadi pertanyaan teman-teman semua, yang ditanggung apa aja? Jadi yang kita berikan secara cuma-cuma di sini adalah tiket nonton live, tiket nonton langsung WSBK GP Mandalika 2021, hanya tiketnya saja. Sedangkan untuk akomodasi, tiket pesawat, untuk makan kalian dan juga untuk hotel, mohon maaf untuk kali ini belum bisa kita support. Jadi kita hanya membagi tiket nonton sejumlah 300 tiket, tapi untuk akomodasi teman-teman harap diurus masing-masing nih teman-teman semua gitu. Gimana? Makin oke dong, dikala kita masih mengadakan giveaway 4 Motorsport, di last minute kita bikin giveaway yang lebih spektakuler lagi, yaitu 300 tiket nonton WSBK Mandalika dengan total ratusan juta rupiah. Gimana? Ikutan nggak? Makanya jangan lama-lama mikir, kita lanjut. Nah, jadi itu berita spektakuler yang pengen coba kita sampaikan ke semua sahabat-sahabat Arenji Motorsport hari ini. Jadi kita akan membagikan 300 tiket langsung senilai ratusan juta rupiah untuk 300 orang pemenang tanpa diundi. Yang persyaratannya sangat mudah, gue coba ulang lagi. Mungkin teman-teman ada yang nggak menyaksikan dari awal. Hanya cukup follow Instagram dari Arenji Motorsport, Motul Indonesia, Arenji Motorsport 2 BSD, Arenji Motorsport 3 Kemang, dan Arenji Moto Garage 4 Bekasi. Dan juga subscribe YouTube channel ini, Arenji TV. Setelah selesai, kalian sudah qualified untuk langsung mendapatkan salah satu dari 300 tiket tersebut dengan cara menghubungi nomor admin kita di nomor HP yang terlampir di bawah nih, 08 sekian. Setelah itu, kalian bisa langsung mengambil tiketnya. Kalian pilih ngambil tiketnya mau di hari Jumat, Sabtu, atau Minggu, jam 9 sampai jam 10 pagi di dekat entrance gate dari GP Mandalika tersebut. Tiket tersebut bisa digunakan untuk menonton kualifikasi di hari Sabtu ataupun race-nya di hari Minggu, ataupun dua-duanya bisa digunakan. Kurang lebih itu aja, nggak mau panjang lebar buat teman-teman semua yang ada kesempatan. Semoga kalian bisa berangkat, nanti kita bisa ketemu di sana, ketemu dengan gua Jo Arenji Motorsport dan juga Mas Randi. Dan bersama beberapa sahabat dari Arenji Motorsport dan juga Arenji TV yang mungkin kesempatan berangkat. Syukur-syukur 300-300-nya yang sudah order tiket bisa benar-benar berangkat. Kurang lebih itu aja, nggak mau panjang lebar. Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu dan kalian semua bergairah untuk ikutan nonton WSBK langsung by Arenji Motorsport dan juga Motul Indonesia. Pokoknya ikutan, nggak mau panjang lebar. Dan hal terakhir, kita lagi ngadain giveaway Motorsport, 4 Motorsport, persyaratannya seperti apa? Jangan lupa nonton ya. Yang pasti
kita mengadakan giveaway dalam giveaway, cuma di Arenji Motorsport. Panjang umur, sehat selalu, dan rezeki kalian semoga semakin lancar. Ketemu lagi dengan gue, Jo, Arenji Motorsport, YouTube channel kesayangan kita, Arenji TV. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu di Lombok.